awali hari dengan bismillah, optimis dan tawakal. Insya Allah harimu akan berkah. Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita cintai, maka janganlah berlebihan mencintai, agar sedih pun tidak berlebihan. Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Untuk semua kepedihan yang kamu alami, bersabar dan bertahanlah, karena Allah tahu di mana batas kemampuanmu. Yakinlah bahwa itu masih bisa kau hadapi. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Segeralah bersedekah untuk membuka pintu rezeki dan harta. Bila hijrahmu karena Allah, kamu akan terus melangkah walaupun sudah lelah. Sepahit apapun proses kehidupan, insya Allah, jika dengan keikhlasan, akhirnya akan terasa manis. Bisa jadi.